Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi World of Magic. Let's go. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya, gue pengen ngasih lihat aja nih progres gue. Udah keren banget orang gue, sumpah. Gue udah level 33, sumpah jadi keseruan main, anjay. Ini game seru loh ternyata. Seru banget sumpah, gak bohong. Ini ada quest lagi, kita ambil ya. Tuh dapat duit 7 cuy, gila mantep banget. Oh iya, sekalian gue kasih tahu ya gimana cara dapat duit paling gampang dah. Cara dapat duit gampang ya. Waduh, ini musuh atau apa nih? Damage! Oke, musuh deh. Iya, musuh tuh. Mampus, dia masuk ke Magic Council. Ini markas polisi ya teman-teman ya. Gue lagi di markas polisi, kalian lihat tuh Magic Council guard semua ya. Itu kalau nggak salah tuh merah-merah gitu tuh berarti dia ini deh, apa sih, kayak orang yang dicari deh. Daftar pencarian orang hilang mungkin ya. Atau DPO, daftar pencarian orang. Kok hilang sih? Ya pokoknya kayak gitulah. Cara gampang cari duit ya di game ini ya. Ini setahu gue aja sih, setahu gue ya. Itu kalian cari-cari chest. Tuh. Ada banyak chest tuh. Kalian keluar aja, keluar nih. Keluar-keluar kotak kayak gini. Itu kalian banyak banget nemu-nemu kayak chest kayak gini nih. Nih chest nih, no. Tuh dapatnya 4 tuh, 4 crown ya. Lumayan cuy dapat duitnya dibanding kalian quest nih. Quest cuma dapat 7. Gua quest suruh kemana tuh? Oh, itu tuh. Wah, ini questnya sih banyak nih. Ribut nih. Waduh, gimana nih? Kuat nggak ya? Nggak apa-apa lah, kita coba aja ya. Kuat apa enggak juga nggak tahu gua. Biasanya kalau kalian jalan-jalan kayak gini tuh kalian ketemu kayak chest-chest gitu, teman-teman. Nah, chest-chest itu bisa ngedrop ini item atau dia bisa ngedrop duit juga. Atau bahkan dua-duanya kadang-kadang. Ini makanya gua dapat armor kayak gini nih. Nih dapat armor banyak banget. Ini semua tuh dari chest, teman-teman. Kalian cari chest aja, itu pasti dia ngedrop kayak beginian nih. Gila mantep banget anjay. Udah lumayan mantep lah nih karakter gua. Walaupun kalau ngelawan yang level-level tinggi-tinggi gua masih kalah. Tuh ada chest lagi tuh. Gampang kok chestnya tuh, gampang banget dilihat nih kayak gini nih. Ini gampang banget dilihat kan? Please dapetnya bagus kek. Apa kek, senjata kek? Tuh, dapat senjata kan? Baru diomongin cuy. Dapat dagger. Dapat dagger mana tuh? Damage-nya gede nggak? Base damage-nya 14. Lebih gede daripada Vistarian dagger gua. Oke, kita pakai old dagger ya. Lebih mantep nih. Stamina use-nya cuma 4 lagi. Ya kan? 5. Nah, ini stamina use-nya 7. Iya, lebih mantep. Tuh, itu dia tuh banditnya tuh. Ayo Magic Council. Bantu aku Magic Council. Ayo polisi, itu polisi banyak banget. Woi. Bantuin gua, Cuk. Nah, bantuin dong. Wah, kacau. Woi, ampun. Santuy. Gua tembak pakai crossbow lu. Tembak crossbow. Mampus lu. Gila sakit. Lumayan sakit nih. Nih, bandit-banditnya level lu lumayan nih. Tolong. Tembak, aduh nggak kena. Saatnya kita pakai pedang kita, teman-teman. Sini lu. Satu. Sedikit lagi. Tuh tinggal dikit tuh. Kita pakai ini aja, pakai magic kita. Wut. Mampus lu. Satu lagi, teman-teman. Satu lagi kita pakai crossbow aja kali. Oh iya, gue dapat ini nih. Dapat skill baru. Explosion, kita coba ya. Kok nggak bisa? Gue salah. Explode. Tuh mampus lu. Aduh, tapi rusuh banget anjay. Rusuh banget anjay sumpah. Mampus. Please jangan diambil di chest gua. Oke, dapet chestnya. Bodoh, kabur. Berhasil kan quest kita. Gila, seru juga loh ini game temen-temen. Apa ya, addicting. Demen gua main game-game kayak gini anjir. Seru cuy. Mungkin nanti gua pengen main Roach Lineage deh. Katanya lebih seru dari ini sih katanya ya. Cuman kita nggak tahu juga karena Roach Lineage itu bayar, teman-teman. Gue takutnya kalian nggak bisa main. Di-thread sesuatu gue. Dapat apa nih? Dikasih item, teman-teman. Makasih. Gila, karakter gue udah keren banget ya. Bajunya ya udah kayak The Witcher anjir. Udah kayak The Witcher kan, tau gak sih game The Witcher? Mirip banget nih baju kayak gini nih. Terus gue dapat topeng juga lagi. Bang, udah kelar nih, Bang. Dapat berapa nih XP-nya? Tuh, 930 kan, lumayan kenceng kan. Udah naik levelnya cepet, dapat duit lagi. Tuh, ada lagi nih chest nih. Noh, kalian buka-bukanya ya teman-teman, duitnya cepet banget anjir tuh. 3, 4 sekali buka ya. Nih kita kemana lagi nih? Gue pengen ke kota sih. Nih, gue pengen ke kota ini ya, ke kota Summerhold, pengen beli-beli sesuatu sih. Itu kota yang lumayan gede. Jadi biasanya banyak-banyak barang yang bagus di situ. Orang-orang bisa jual sih. Kita coba dulu ya. Kita ke situ ya. Ini sambil kita jalan. Sambil kita cariin musuh deh. Biasanya musuh banyak banget di sini. Ada bos juga ternyata. Tapi gue belum bisa ngalahin sih kalau sendirian. Pasti mati gue. C
chest. Banyak banget chest. Bertebaran. Sumpah di jungle tuh chest bertebaran, teman-teman. Kalian tinggal cari aja. Duitnya kenceng, cuy. Ini markas musuh bukan sih? Itu musuh tuh. Nah, kita serang dari sini bisa enggak ya? Itu yang biru-biru musuh apa bukan ya? Kalau yang ini kan pasti musuh nih. Bentar. Kita serang pakai crossbow aja deh. Itu kayak musuh ya? Apa player ya? Kita coba serang. Itu tebel. Tembak. Mampus lu, bleeding. Tembak. Au, sakit. Kamu gelut. Eh sini. Waduh, enggak kena lagi. Wow. Ditusuk dong gua anjir. Meninggal lu. Udah level 23 cuy, banditnya gila, pantesan aja sakit banget. Not bad. Pisaunya nancep tuh ya. Enggak kena tapi cupu kau. Oh, ini pisau bisa dilempar. Coba kalau kita lempar. Oh, bisa dilempar ya? Oh, daggernya ini bisa dilempar. Tau gitu gue lempar aja tadi ya. Jangan pakai arrow, soalnya arrow tuh ada amunisinya, teman-teman. Dan oh ya teman-teman, uniknya di game ini tuh semuanya bisa dihancurin ya. Hei, ada chest lagi. Tuh ada markas musuh tuh, teman-teman tuh. Coba kita ke situ ya. Kayaknya udah habis sih, udah dibunuh orang. Tapi kadang-kadang masih ada lootnya. Nah, lootnya itu yang gue butuhin, teman-teman. Dapat duit. Duit udah hancur sih ini udah di red sih. Sudah di red, sudah bersih, sudah enggak ada chest sama sekali. Coba kita lompat ke atas. Apakah dia lupain di atas? Oh, enggak. Sudah habis. Oke, lanjut. Udah kita kota dulu deh, kota dah. Gue pengen ke kota deh tadi. Itu tuh. Masih ada bandit tuh. Masih ada bandit. Ini biasa kayak gini-gini ada questnya nih. Kita ke kota dulu deh. Siapa tahu ada questnya ya. Kita cari questnya karena lumayan cuy XP-nya. Tuh ada bandit juga tuh. Ntar dulu deh, kita cari questnya dulu deh. Nuh, ini kota gede banget teman-teman nih. Summerhold. Ini kota gede banget. Gue baru tahu nih. Banyak chest cuy di bawah ini. Wow. Ternyata kalian bisa nemu-nemu chest ya di bawah-bawah danau kayak gini. Tips nih. Cari danau, nyemplung ke dalamnya. Banyak chest cuy. Tuh, dapat duit gua lumayan gila enggak? Duit gua udah 500 aja anjay. Tuh ada chest lagi tuh, tapi ntar dulu lah. Kita kesini dulu. Tuh ada questnya kan? Ini ada quest-questnya nih. Tuh banyak banget questnya cuy. Mantep. Coba kita ngomong sama dia. Please dong jangan quest yang cuman nganter-nganter. Quest nganter-nganter enggak mau gua. Yah, cuman lost book doang enggak mau. Gua pengen yang ngelawan-lawan cuy, mau yang gelut-gelut. Nah, ini nih, metal worker. Halo, Pak. Ya, lost my ink enggak tuh. Forge apa sih maksudnya nih kita forge? Ini forge ini maksudnya apa teman-teman ya? Gua enggak ngerti dah. Upgrade. Oh, bisa di-upgrade, cuy. Senjatanya bisa di-upgrade. Oh, baru tahu gua. Teman-teman, kalau kalian nemu chest yang tulisannya private storage tuh jangan diambil ya. Kalian diserang sama orang-orang kota nanti. Diserang sama polisi kota. Kenapa nih? Kok hilang karakter gua? Reset. Oke, kita coba reset ya. Hilang cuy karakter gua. Kocak. Oh, itu tuh beneran ada. Anji, hilang duit dong. Kalau kalian mati di game ini tuh kalian hilang duit, teman-teman. Kocak. Ya udahlah, enggak apa-apalah. Gua mau serang bandit dulu di sana. Kayaknya enggak ada quest-nya sih. Ini kotanya kalau diserang NPC jadi nggak bisa ngasih quest, teman-teman. Jadi jangan nyerang-nyerang inilah kalau bisa. Cuy, mau quest cuy. Ah, bandit nih. Nah, bandit camp kan. Ayo kita bantu minta bantuan sama si Lesdrit nih. Ayo. Nah, bener kan? Yang tadi kan untung kita nggak hancurin dulu, teman-teman, karena lumayan ada duitnya cuy, 13 lu. 13 crown sama dapat XP-nya 900. Naik level nih gue nih. 35, mantap. Ada yang nyerang dong, kocak sendirian, sumpah. Gak apa-apa lah, dibantuin. Kita pakai crossbow aja, teman-teman. Tembak. Siapa itu anjir? Rusuh banget, gila. Mati kok bandit. Au. Sakit, au. Sudah kelar kah? Oh, belum, masih ada satu lagi. Jurus pedang kematian. Mampus kau. Selesai, cuy. Oke, kelar questnya cepet banget ya. Cuma begitu doang. Oh iya, ininya cuy, lootnya. Lupa gua. No, my loot. No. Oh, ini masih ada dua. Mantap loot. Mantap. Seru cuy mainnya cuy. Ini level 6, dia pengen tahu kemana kita sekarang. Lu cari quest aja. Naikin level ya.
Naik level tuh gampang sebenarnya teman-teman. Kalian tuh nge-quest ya. Ini banyak banget quest cuy. Ini quest nih, ambil nih. Jadi kalian cari aja yang banyak tanda tanya kayak gitu tuh. Nah, ini quest-quest nih. Selamat malam, Babang. Halo, Babang. Oke, kita ambil quest lagi. Cepet mainnya kayak gitu doang sih teman-teman, tapi seru gitu. Seru ya, ini apa nih questnya nih? Jangan anter-anter dong. Ya, cuma nganter. Ini nih. Dark Wizard nih. Oke, Dark Wizard ya. Bentar-bentar, kita pengen ke ini dulu sih. Gue pengen ke Smith dulu, pengen jual barang. Coba pakai topi ini. Wih, keren juga. Keren juga. Tapi jelek banget jadinya ya karakter gue. Ah, bodo amat lah. Abis kita kain Dark Wizard ini baru kita udahan teman-teman. Gue pengen chest lagi. Demen banget gue ngeliat chest. Itu tempat apaan ya? Ada tangga ke atas gitu cuy. Apaan nih? Entar kita coba ke situ deh. Nih kita kalin dia dulu nih. Crushing force. Mampus tuh. 52 lagi. Mampus. Apaan tuh? Hitam-hitam anjir. Mampus. Enggak mati dong. Meninggal lu. Itu magic apa dia barusan ya? Ya cuma dapat 200 XP dong. Ya enggak apa-apalah. Lumayan dapat duitnya. Kemana tadi barusan teman-teman? Wah, lupa gua tempatnya di mana enggak tuh. Sebentar, kayak di sebelah sini deh, di balik ini ya. Ini butuh quest apaan? Ini butuh quest apaan? Find Dark Lizard, ya udah. Kita lawan Dark Wizard, tapi nanti aja ya, di video selanjutnya aja lah. Nanti gue lanjutin lagi deh teman-teman deh ini. Kayaknya kalian banyak yang demen ya. Karena emang seru sih game-nya. Ya kan di samping kan ini. Oh, itu dia musuhnya. Pas banget ya kita mau ke situ sih. Halo. Aduh, sial. Ampun cuy, kita pukulin aja lah ya. Ampun. Level 14 anjir. Au. Meninggal, gampang banget cuy. Tadi di mana ya teman-teman ya jalannya ya? Lupa gue cuy. Hilang cuy. Sudahlah. Itu tuh ada bandit lagi tuh. Tanggung satu lagi ya kita kalian ya. Kok enggak kena dong anjir. Diem enggak? Wah. Nih NPC begini nih rese nih. Gua tembak lo ya. Diem enggak? Mampus lu. Bleeding lu. Sini lu. Wow. Wah, perang. Wah, gila. Level berapa, cuy? 15. Woi, sakit banget anjir. Woi. Santuy. Cuy, santuy. Gua enggak kena dong. Wah, tidak. Tolong. Pakai magic. Explosion. Lah, kok gue nyebur ke bawah anjir? Oh, gue lupa bisa ngancurin. Kemana tuh musuhnya? Lihat, oh itu dia. Jatuh kamu ya. Hey. Mampus lu. Bete banget gue anjir. Dark Wizard, sabar cuy. Gue jangan, tolonglah. Aduh, dikejar-kejar dua enggak tuh gue langsung. Weh, enggak kena. Coba lagi. Weh, enggak kena. Gua hajar lo ya. Ya ampun, gak kena lagi. Au. Kok lu tadi yang bikin gua layarnya begitu? Aduh, gak kena anjir. Gak bisa. Ini apa? Si vlog anjir. Woi, ampun. Anjir lah. Gua tembak lo ya. Wah, GG teman-teman. Bodoh lah, gua majuin aja. Sini. Ampun, sakit. Sakit. Yes. Ah, untungnya dibantuin anjir. Hampir mati gua. Makasih ya. Oh, dapat item lagi tuh. Progres kita sampai sini dulu. Gua udah kasih tau tadi ke kalian gimana cara dapetin duit ya, gampang gimana. Kalian quest sama sekalian kalian cari-cari chest kayak gini nih. Nih, ini chest kayak gini nih. Ini bahagia sekali kalau kalian nemu nih. Udah dapet duit, dapet item lagi. Bahagia enggak? Tuh, dapet 3 crown. Cepet kan naik duitnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.